bisnis agrowisata durian. Di samping kontur tanahnya yang bagus, juga ada potensi durian, Pak Durian Perwira, yang tidak dimiliki oleh durian, varian durian yang lain. Rasanya manis dan gede. Dan juga pengembangannya tidak terlalu sulit. Biasa-biasa saja, tidak spesifikasi ya. Maka kedatangan ke sini mudah-mudahan ada efek domino. Agrowisata durian yang ada di desa Ujung Berung ini bisa lebih hebat, fasilitasnya bisa meningkat. Hari ini pemerintah provinsi keinginannya 10 desa yang dapat program, tapi baru 8 desa di Jawa Barat, masing-masing desa 1 miliar. Siapa tahu setelah datang ke sini pemerintah provinsi memperhatikan ini, diputuskan oleh Pak Bupati sebagai desa wisata, kemudian minta anggaran kepada provinsi, ada anggaran yang turun dengan kehadiran saya ke sini. Tetapi saya minta di sini harus ada masjid. Jangan hanya tempat wisata saja. Karena salah satu kriteria kami dalam mengembangkan desa wisata ada musola minimal atau masjid. Sehingga di saat para wisatawan datang, datang waktu sholat, tidak terganggu untuk pulang. Tidak terganggu untuk keluar dari tempat wisata. Tetap ada di sini karena fasilitas sholatnya ada. Setelah sholat, berwisata lagi di daerah.